dampaknya bersahabat nggak nih? Kurang dikit bersahabat. Ya mudah-mudahan kameramen restoran pertama ini aman ya. Itu hijau. Bisa buat apa itu, Pak? Buat apa? Bisa enggak? Yuk. Batu akik tempel gitu ya. Apa sih tuh bedanya mancing di laut sama mancing di kolam? Oke, kalau ditanya perbedaannya ya sangat beda jauh ya. Dari mancing itu kan terdiri dari beberapa teknik ya. Pada dasarnya dibagi dua, yang satu salt water atau di laut, yang satu fresh water atau di air darat atau kolam. Nah, itu sudah menjadi perbedaan dari kondisi air, kemudian cara mancingnya itu juga berbeda. Di cara mancingnya di laut itu rata-rata menggunakan kapal ya. Ada juga yang land base yang di darat, tapi kita pakai kapal. Yang sangat berbeda colok adalah jenis ikannya yang kita pancing. Kalau di kolam ya fresh ikan-ikan tawar, sementara kalau di laut ya ikan-ikan laut, dan itu ikan predator. Ikan apa tuh Mas Erwin? Strike. Oh no. Ini bocor. Aduh, punya saya pakai bocor lagi. Aduh, bocor. Ya, Om Samba, gimana Om Samba? Depan saya dua. Belakang cuma satu. Punya ya. Oke. Okay. Kenapa Tom? Ikan karas. Lagi.
Kita pakai umpan apa sih kalau buat mancing di laut? Ya, kalau di laut itu terutama kalau kita, kalau saya berikan masuk sport fishing ya. Sport fishing itu kita menggunakan artificial atau umpan buatan. Kita menggunakan mino, popper, kemudian menggunakan jig. Nah, ada beberapa teknik laut, mancing di laut itu beda-beda. Mau popping, mau casting, mau trolling, mau jigging. Nah, itu umpannya beda semua. Nah, kebetulan yang kita lakukan saat ini itu dengan tiga teknik, yaitu casting, popping, sama jigging. Kalau popping kita menggunakan popper dari kayu, kalau casting kita menggunakan mino yang kita beli di pabrikan, dan satu lagi kalau jigging kita menggunakan jig yang dibuat dari timah. Umpan dan SM Hypromax bisa nggak Pak dipakai buat mancing di laut? Nggak bisa, sangat jauh beda. Targetnya juga jauh beda. Umpan dan SM Hypromax itu nggak bisa dipakai di mancing di laut ya. Sama sekali nggak bisa. Kalau di laut tuh sama kayak empang nggak sih Pak? Ada jam-jam makan ikannya? Tentunya ada. Di setiap mau freshwater maupun saltwater itu semua ada jam-jamnya. Ada momen-momen tertentu ikan makan dan momen-momen tertentu ikan diem. Terutama kalau di laut berkenaan dengan pasang surut dan kondisi air di laut. Kalau pas lagi surut, arah surut itu ikan makan, yang pasang naik juga ikan lagi makan. Kalau udah top, biasanya agak sulit gitu. Iya ya, kita membawa berkah. Ada juga. Triple strike, ya, Bang Erpin. Pak, kalau mancing di laut itu cocoknya pakai umpan apa? Jadi bisa di laut itu bisa menggunakan umpan buatan, bisa juga dengan fresh atau umpan ikan beneran. Umpan ikan biasanya kita main bottom fishing, mancing dasar di posisinya di dasar atau di karang. Karena kita casting jadi tidak menggunakan umpan hidup atau umpan daging, gitu aja. Saran bagi laut yang susah dapetin ikan di laut. Saran, jadi kalau mancing di laut itu hoki-hokian juga sih. Paling nggak minimal tahu spotnya dulu. Spot tuh tahu lokasi, sama dengan kalau di apa namanya, kalau di freshwater itu di lapaknya. Sarannya itu, jadi kita harus tahu spot dulu, kemudian tahu cara mancing dalam arti mau teknik apa gitu. Nah kalau misalnya apa, kasih tahu dulu mau pancing apa, harus sesuai, maksudnya teknik dengan kondisi di laut harus kita sesuaikan gitu. Kenapa? Oh. Kelihatan
Sekarang lagi, Bin. Kenapa, Andi? Ini kira-kira dari kemarin 2 hari mancing gimana, Pak? Dari 2 hari kemarin mancing, kemarin bagus, hari ini enggak. Dari pagi cuma dapat 4, hari ini dapat 3. Cuacanya, ombaknya juga lumayan. Kameramennya mabok. Kalau ikut sore ini lebih parah lagi. Tapi tetap happy lah. Kita namanya mancing, kadang dapat banyak, kadang enggak dapat. Gitu. Jadi untuk besok-besok kira-kira gimana lagi mancingnya? Besok-besok mancing lagi kalau ada waktu. Ini hari ini kita mau balik ke Jakarta malam ini. Udah capek. Kan kita buat schedule lagi, kita mancing tempat lain lagi. Gitu, kita cari lagi nanti ya.
ini kan hiburan. Kalau kerjanya mancing di kolam, ini di laut tuh hiburan gitu.